Pagi guys. Ini kita berdua lagi perjalanan mau ke Likupang. Jadi saya bareng Mas Hendra mau nyoba main golf di Likupang. Kita berangkat pagi-pagi banget. Jam berapa tadi Mas? Jam 5-an ya? Jam 5. Jam 5-an kita berangkat karena perkiraan perjalanan kurang lebih 1 jam. Jadi lumayan jauh karena kita tinggal di daerah dekat bandara. Menuju ke Likupang itu menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam. Oke, sekarang kita mau lanjutin perjalanan dulu. Saya mau nemenin Mas Hendra ngobrol-ngobrol sambil lihat map supaya gak nyasar. A few moments later. Hai guys, kita ketemu lagi di channel saya Wahyu. Sebelum kita nonton video, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan klik gambar loncengnya ya. Makasih. Well, akhirnya kita sampai juga di Paradise Golf Club. Jadi kita udah ke clubhouse yang masih tutup. Jadi kita isi bensin dulu di sini. Kita sarapan dulu. Setelah ini baru kita ke clubhouse lagi. Mudah-mudahan udah buka. Kelihatan juga cuacanya udah agak cerah ya. Udah hujan lagi, Om. Iya. Oke, sampai ketemu nanti. Tapi emang pemandangannya keren banget di sini di pinggir pantai. Kita sarapan dulu. Guys, akhirnya kita udah sampai di clubhouse, udah dibuka kuncinya. Nah, berhubung sekarang masih hujan, jadi kita mau prepare dulu, mau ganti-ganti sekalian nunggu hujannya selesai. Di sini emang keren banget tempatnya, view-nya juga bagus. Kalau kalian mau lihat, bisa lihat sini. Well, saya sekarang mau ke ruang ganti dulu, mau prepare sekalian juga nunggu hujannya reda seperti yang saya udah bilang tadi. Oke, sampai ketemu nanti. Oke, ini dia, berhubung tamu hari ini cuman saya berdua. Ini kita masuk ke locker room. Loh, orangnya udah nggak ada, guys. Halo. Kita cuma berdua. Ini kita cuma berdua di sini. Tempatnya enak sebenarnya. Cuman sayang karena COVID, jadi mereka buka regulernya tiap weekend. Kalau misalnya di hari biasa kayak gini, mereka sesuai panggilan. Jadi kalau udah ada yang reserve, baru dibuka. Perlengkapan udah bawa semua, Mas? Sudah, tinggal ganti. Tinggal ganti. Oke guys, sekarang kita mau ganti-ganti dulu adegan layak sensor, jadi kita tutup dulu. Oke, akhirnya kita menuju ke lapangan. Ini udah di cut. Kita lihat lapangan seperti apa, saya juga belum pernah kesini. Oke, sampai ketemu di lapangan nanti. Hai, akhirnya kita sampai juga di lapangan golf, Paradise Golf and Resort. Jadi hari ini kita mau nyobain, di sini ada 18 hole, kita mau nyoba di lapangan Paradise Golf and Resort di Likupang. Maksudnya? Di Likupang, ayo kita ikut perjalanan kita pukul-memukul hari ini. Kita sampai di tee box yang pertama. Sekarang Mas Hendra memukul duluan. Kita lihat tee shot yang pertama. Tee shotnya. Oke. Aman, enak itu. Maya. Ini sekarang.
kita mencari bola dalam tumpukan rumput. Langsung parkir, guys. Keren. Semakin jauh. Oke. Keren ya. Sekarang kita di T-box untuk hole 3, di sini part 3. Pinnya di seberang sana, jadi kita siap-siap untuk ngasih makan ikan dengan bola. Wow, langsung on. Akhirnya kita jadi ngasih makan ikan, lumayan satu bola kita tanam di sini. Saya lagi aja deh, mulai deh. Tanam. Satu bola lagi, guys, kita ulang mukul ya. Iya. Well, gak enak banget ternyata pukulannya ke bunker. Perlu usaha keras ini. Ternyata bolanya nancep. Sebenarnya lapangannya bagus, Mas ya. Cuman sayangnya lagi tinggi rumputnya. Enggak rawat lagi. Gara-gara Covid, guys. Jadi di sini maintenance berkurang, pekerjaannya otomatis lapangan juga kurang terawat. Tapi penting kita bisa mukul. Enggak masalah lapangannya. Yang penting happy. Oke, nice shot. Keren. Oke, nice. Emang beda pukulan senior langsung nyebrang. Oke, ini sekarang hole 7. Tadi Mas Hendra aman. Sekarang kita lihat saya ngasih makan ikan lagi seperti hole 3 apa enggak. Oke. Sekarang
sana guys. Mending lah, nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut. Nice shot. Nah, ini kalau kita lihat sepertinya bola jatuh di sini. Tapi kalau udah kita deketin, ternyata ini jamur, guys. Akhirnya selesai juga 18 hole. Sekarang kita mau mandi-mandi, mau ganti baju. Gimana Mas tadi Mas? Mantap. Dunia perpukulan kita. Mantap sekali. Lambat jos mainnya. Sebenarnya lapangannya bagus ya, cuman sayangnya nggak kurang terurus ya. Ya masih recovery lah. Iya. Maintenance-nya. Betul. Setelah ikut panjang. Nanti kalau teman-teman mau main ke sini, pesan saya sih yang pertama bawa minum karena dekat pantai cepat haus. Yang kedua bawa bola yang banyak. Bola saya hilang 12, bukan karena lapangannya tapi pukulan saya yang kemana-mana. Oke, sekarang kita mau bersih-bersih dulu, terus siap-siap pulang balik ke tempat kerja. Sampai ketemu guys.